Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di GJS Channel. Jangan lupa subscribe and like ya teman-teman. Pada video kali ini, saya akan terbang santai di sekitaran perempatan Sengon atau Pitara ke arah Dewi Sartika ya teman-teman. Dalam terbang santai kali ini, saya akan mengarah ke Dewi Sartika. Saat ini kita ada di perempatan Sengon ya teman-teman. Saya akan bergerak ke arah ke sebelah kanan, yaitu mengarah ke arah perikanan teman-teman. Perikanan yang ada di Pitara Depok. Nah, ini adalah Pitara, gedung Pitara Perikanan teman-teman yang ada di Pitara Depok. Ya, ini adalah gedungnya. Gedung ini cukup luas ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah untuk pembibitan atau pembenihan ikan yang ada di Depok dan cukup luas, ada empangnya juga dan lahan hijaunya ya. Lalu nanti kita akan menuju ke Transmart Depok yang di sebelah kiri saya. Nah, yang di depan situ itu adalah underpass Dewi Sartika ya teman-teman, yang sebelumnya tidak ada dan ini baru dibangun juga tapi sudah cukup lama juga, underpass Sartika. Dan kita akan mengarah ke jalan perpotongan antara Kartini dan Margonda teman-teman. Ini adalah di bawah saya adalah jalan Kartini dan itu adalah yang mengarah ke Margonda. Gedung besar di sana itu adalah wali kota ya, kantor wali kota. Nah, ini adalah pertigaan Jati Jajar. Jadi sebelah kanan itu nanti arah akan mengarah ke Jati Jajar teman-teman. Jadi saya hanya terbang santai aja ya di sini ya, terbang santai sambil melihat kota Depok dari atas dan tentunya juga sambil ngetes drone nih. Drone saya di sini ada sekitar 1,1 sekian kilometer ya, tidak sampai 1,1 sekian kilometer. Dan di sini memang banyak sekali BTS-nya teman-teman ya. Oke. Nah, di sebelah kanan itu adalah Setu Kembang Liu. Setu Kembang Liu ini cukup besar juga dan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk pariwisata ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu lumayan ramai, situ ada perahu-perahuan dan segala macam ya teman-teman ya. Jadi cukup adem lah kalau daerah itu masih ada setunya. Ya, ini kita akan balik lagi ke arah home point kita. Sini saya memang terbangnya entah kenapa saya selalu pengen terbang tinggi ya teman-teman ya, karena memang untuk sinyalnya bagus dan saya menggunakan drone yang kecil. Saya sih pengen nyoba kita pakai drone kecil juga bisa loh, aerial ya, aerial tapi ala-ala aerial ya teman-teman. Ini adalah perempatan Pitara tadi ya, dan kita akan ngarah ke Taman Secawan lagi di mana home point kita, karena saya juga terbangnya dari Taman Secawan teman-teman. Ya, mungkin untuk video kali ini tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Saya hanya terbang santai aja di daerah Taman Secawan, perempatan Depok atau Sengon, perikanan, arah Transmart, lalu kita tembus ke Margonda teman-teman. Baik, mungkin untuk video kali ini saya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Subscribe and like ya teman-teman. Sampai lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.